Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Dalam video kali ini saya nak share dengan anda bagaimana cara saya buat timer untuk mesin grinder kopi ni. Basically untuk proses buat kopi ni lah, saya akan timbang dulu biji kopi, kemudian masuk dalam grinder ni, kemudian grind 14 gram, kemudian baru start brew lah. Cara saya nak cepat sikit, nak senang kerja, so saya buat satu timer. So timer ni fungsi dia untuk menyukat apa ni, kopi ni lah. So saya test berapa second diperlukan untuk grind 14 gram kopi. So saya test sekali, dah dapat masa, saya setting sini on switch dan dia akan grind. Cukup masa 12 second contohnya. So automatic kopi yang di grind ni automatic dapat 14 gram. So next time saya nak buat kopi lagi, saya just ni je lah, just on switch, on timer ni, dan dia akan grind. Cukup masa, dia akan off ni lah. Okay. So ni contoh. So saya timbang bekas ni dulu. So bekas ni 106 gram. Tambah, kalau tambah kopi 14 gram, maksudnya dia akan jadi 120 gram. Okay, saya nak test. Sekarang ni saya dah test hari tu. Untuk 14 gram kopi, saya akan dapat masa untuk grinder ni lah, saya dapat masa 12 second. So saya akan on. So cukup 12 second dia akan auto off, dan berat kopi ni kita timbang. Okey, dapat 120 gram. Maksudnya dia punya masa dengan kuantiti punya hasil grind ni tepatlah. So okey, so next time contoh saya nak grind lagi sekali, saya just tekan reset button ni, dia akan start baliklah grind. Dia akan dapat hasil grind yang sama. So, jom saya nak tunjuk macam mana cara saya buat timer ni. Dah settle pasang, saya dah settle buat body, pasang cover kiri kanan. Saya perlukan satu timer, kemudian satu soket plug ni, lepas tu on off switch, dan satu switch untuk buat reset lah. Ok, so sekarang saya nak buat wiring sikit. Thank you.
Dah ni lah rupa dia. Dah siap timer ni. Okay, so timer ni saya letak nama portable lah, portable timer. Sebabnya dia boleh cabut dan saya boleh pakai dekat mana-mana alatan lah. So yang ni nak pakai dia, just letak je plug ni. Yang ni plug grinder, letak je sini macam ni. Okay, so boleh on switch, grinder akan hidup lah. Untuk saya nak tukar grinder lain, saya nak pakai rahsia ke apa kan, so just cabut je plug ni. Cabut plug ni, tukar ke grinder baru, masuk je plug sini. So senang, tak perlu nak modify wiring dekat grinder ni. And then yang kedua, saya boleh pakai dekat mana-mana alatan lah. Contohnya dekat, kalau kat dapur ni mungkin mesin mixer kek ke, yang perlukan mana-mana lah, yang perlukan timer kan. So just pasang je plug dekat sini, on switch dan boleh terus pakai. Okay, diagram wiring timer ni ada dekat komen. So kalau boleh tengok, kalau ada tak faham, ada soalan, boleh tanyalah dekat komen. So selamat mencuba.